Okay. Masih di tempat kerjaan, masih di tempat kerja, masih di Cilandak. Barusan gempa ya? Iya, kebetulan tempat gue di Cilandak, pas tadi gempa itu, apa, kolam renangnya tuh, gelombang airnya tuh gak seperti biasanya cuy. Wah, bergelombang gitu kan, padahal mesinnya gak nyala katanya. Terus abis itu lampu di tengah tadi, kadang ada lampu gantung besar gitu kan di tengah, itu goyang juga. Jadi lumayan terasa. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Semoga tidak ada korban, amin. Dan ya udah jam 5, it's time to go home. Tapi gak tahu nih, apakah langsung pulang atau mampir dulu, gak tahu. Gue lagi mencoba memastikan. Hari ini hujannya tidak seperti biasanya, dia berhenti, terus hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi, berhenti lagi, hujan lagi. Tapi gak apa-apalah, semoga menjadi hujan yang berkah. Oh iya, say hi juga sama ini nih, sama jerawat gue ini. Duh. Jadi, sebenarnya ini jerawat gak gimana-gimana ya, Ji? Sebenarnya jerawat biasa, cuma gue waktu dia masih belum harusnya dipencet, gue udah gemes mencet, jadinya begini deh, makin parah. Gitu. Ya udah yuk, kita pulang. Oke, seperti yang gue bilang, gue nggak ada rencana kan, tadi seharian ini cuman buat kerja doang gitu. Nah, ternyata di sore harinya itu ada undangan dari temen gue untuk datang ke coffee shopnya. Nah, kali ini gue sekarang ada di pinggir jalan di sekitaran Atrium Senen. Jadi, coffee shopnya nggak jauh-jauh dari sini. Namanya Magnet Coffee, kita lihat guys. Masih clean juga, tapi masih ada creamy-creaminya sedikit gitu. Terus aku bilang, coba deh, kita tunggu dah sekali ya. Kalau kalian gak mau kulit ya, gimana? Iya dong. Cuy, kenalin cuy, backingan gue. Backingan. Yeah, gak? Dari kuliah gue di backing mulu sama dia. Aman pokoknya gue. Kalau yang ini, waduh, ini yang punya coffee shopnya yang tadi gue bilang di opening. Gila, Mas Agus in the Sky. Udah dapat, udah bikin coffee shop cabang ke 3 Sultan. Ayo, amin. Hujan cuy. Jadi kalau antum-antum mau kemari, kalau hujan ya begitu tuh. Thank you.
Pokoknya lo harus datang ke Magnet Coffee. Dia punya teman gue, Mas Agus. Dan yang lagi gue datengin saat ini adalah cabang dia yang ke 3. Letaknya ada di samping Plaza Atrium Senen, persis. Tuh, Atrium. Ini Atrium. Jadi kalau lo dari Matraman, lurus terus. Nanti dia ada di sebelah kiri. Pokoknya nanti ada kayak food court gitu. Dia paling depan sih. Magnet Coffee. Gue cobain, kopinya enak. Baristanya serius. Yang punyanya soalnya benar-benar suka banget sama kopi. Jadi lo harus lo kesini. Setiap malam Sabtu itu ada live music. Dan bandnya keren. Sudahi guys, obrolan daging ya kan sama Jack Butter. Ini dia pecinta burung murai batu. Ini juga, ini backingan gue. Backingan macam-macam ini. Jadi sama ini owner kopi. Jadi tadi obrolan kita tuh obrolan seputar bisnis, keuntungan, sama kembali lagi ke atas. Asyik. Gila. Itu dia. Iya. Daging bang. Kita harus nongkrong sih tiap hari. Oke. Lu juga semua datang. Di Magnet Coffee, yoi, samping itu tuh, Plaza Atrium, dekat, ya kan, satu-satunya Magnet Coffee di sini, ya dong.